Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang hari, matahari tenggelam, nampaklah bulan. Dari sambutan salam, nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua jemaah? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Kantong sehat? Dah, selesai masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Sudah selesai fotonya. Mengapalah ustaz tegak berdiri di sini? Banyak alasannya. Biar mudah turun dekat tangga. Kalau saya tegak di sana, ada Ustaz Zulfikar Hajar, kakak kelas kami, senior atas jauh waktu di Mesir. Kalau saya tegak di tengah, ada pula Kiai Haji Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ja'far Saghir, Direktur Mudir Ma'had Pesantren Al-Munziri. Kalau saya tegak di sini, ada pula guru saya tahun 1990. Saya mengaji 30 tahun yang lalu berulang alik dari Sungai Sekambing ke Mabar ke rumah Ustaz Fadlan Zainuddin yang mengaji tadi. Maka saya carilah tempat yang saya membelakangi panitia. Ini semua mesti dijelaskan nih sekarang. Karena memang kita ini sedang dipantau. Jangan sampai ada fitnah di antara kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Tujuan kita berkumpul ini insya Allah niatnya baik, maka yang turun juga rahmat Allah baik-baik insya Allah. Amin. Tak ada niat tak baik, betul? Di depan kita ada asrama putri. Saya tidak pernah diminta untuk meletakkan batu pertama. Karena banyak yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Dan jamaah tahu itu. Maka saya selalu diminta untuk menandatangani prasasti peresmian. Tadi saya diminta pagi, tanda tangan prasasti peresmian rumah Quran. Sudah selesai foto-foto, saya tengok di jalan fotonya. Tanggal 20 Maret 2020. Loh, kenapa baru tadi ditandatangani? Undangannya sudah lama, sekarang Ustaz baru bisa datang. Gara-gara COVID. Jadi Maret kemarin jadwalnya saya tak bisa datang karena COVID. Akhirnya ditunggu-tunggu-tunggu, COVID ini tak pulang. Tak pulang dia ke Wuhan. Ah, saya datang. Belaga kami sama COVID itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti kita di akhirat bangkit dari kubur. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit tegak berdiri di padang mahsyar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari itu orang baru sadar apa yang sudah dibuatnya menjadi amal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat bernaung di padang mahsyar karena tukang tenda pun tak mati bawa tenda. Hai tukang-tukang tenda. Jangan kalian sombong. Kalian pikir kalian mati bawa tenda. Ibu-ibu tak ada satu pun yang mati membawa payung. Walaupun kemana-mana setiap undangan bawa payung. Ada ibu-ibu pernah lihat orang mati bawa payung? Tak ada. Lalu di mana kita bernaung di akhirat nanti? Tenda tak ada. Ada masjid. Wa takunul jibalu kal ihnil. Bukan mampus. Mafush. Hebatnya Al-Quran, maknanya dengan penyebutan hurufnya sama. Ketika disebutkan huruf nun dengan fa, mafush. Berterbangan macam bulu kambing ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, tiupkan.
mau berterbangan bulu kambing dihembus angin. Kalau tak dapat bulu kambing, bulu ketiak. Berterbangan macam bulu kambing dihembus angin. Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Merapi, habis semuanya terbang. Kalau Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Sibayak, Gunung Merapi macam bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad hari itu macam apa? Dibayangkan ibu tuh saya mulai ngelayang, waktu saya ketawa. Tak ada tempat kita bernaung. Lalu di mana kita bernaung? Nabi SAW menjelaskan, kullum ri'in tahta zilli sadaqatiki, orang akan bernaung di bawah apa pula somat? Orang akan bernaung di bawah selawat pula kata dia. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara ibu bapak ini yang bersedekah satu sak semen, nampak nanti di atasnya. Satu sak. Nampak satu sak. Kalau ada yang bersedekah satu triplek, nampak satu triplek. Kena hujan tiga kali bergulung. Kalau ada yang bersedekah plastik, nampak plastik. Udahlah plastik, bolong-bolong pula. Macam inilah yang sedekah ini dia. Tapi kalau ada yang bersedekah dia banyak melimpah ruah, tiang-tiang cor besi, semen, kosen pintu, maka itulah yang paling mulia. Saya tidak menyuruh bapak ibu bersedekah. Saya cuma cerita aja. Oh sedekah silakan. Tak sedekah tak apa-apa. Tengok aja nanti di akhirat. Ada duit, beli cincin. Ada duit, beli gelang. Ada duit, beli suang. Ada duit, beli anting. Ada duit, beli rantai. Begitu pergi undangan, merah muka itu. Kenapa merah? Anting 2 on sebelah. Apa kabar bu? Sehat. Saking beratnya emas-emas itu. Kalau mau tidur malam, buka rantai, buka gelang, buka anting, buka subang, buka gelang kaki, diletakkan satu cuci tangan penuh. Begitu jam 2 malam, mati. Kemanalah pergi emas, subang, rantai, anting tadi? Diambil ibu yang baru. Sekarang iyalah ketawa. Waktu dengar ceramah saya ini ketawa. Pas pulang nanti di jalan, betul juga kata Ustaz. Betul juga kata. Saya bukan mau merusak kemesraan ibu sama bapak. Nah, jangan gara-gara cerita saya ini nanti sore maghrib bapak tuh meminta, Adinda, mana teh manis abang? Buat aja sendiri. Watutlah mata kau tajam menengok cincin gelangku selama ini ya. Sudah diceritakan Ustaz Somad niat burukmu. Nggak. Niat baik bapak-bapak, menikah itu sunnah ibadah, iya kan bu? Tidak katanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tempat kita bernaung tak lain tak bukan adalah sedekah. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala. Menghadap mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kami tak tahan menunggu di padang mahsyar, panas. Tolonglah menghadap kepada Allah supaya diputuskan pengadilan ini. Aku tak sanggup, kata Adam. Tolonglah Adam, kata Adam, aku tak sanggup. Kenapa Adam? Dulu Allah melarang aku makan buah kulbi. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok ini. Allah melarang aku mendekati pokok kulbi. Bukan ku dekati, ku makan buahnya. Malu aku menghadap Allah. Minta mereka menghadap Adam. Adam tak sanggup menghadap Allah. Datang mereka menghadap Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah. Kata Nabi Nuh, anak kandungku ku ajak naik sampan. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, buah hati belayan jiwa,
marilah naik ke sampan ayah nak. Apa jawab Kanan nama anaknya? Ada anak ibu nama Kanan? Kalau ada ganti Abdul Somad. Apa jawab Kanan? Sa'awi ila jabali asimuni minal ma. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Banjir 40 hari 40 malam. Disangkanya macam banjir Sungai Delhi. Tenggelam semua alam semesta. Naik air ke atas bukit. Tenggelamlah Kanan anak durhaka, anak Nabi Nuh alaihissalam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Datang mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, aku tak sanggup menghadap Allah. Karena ketika aku naik ke atas Bukit Tursina, menerima wahyu, umatku Bani Israel menyembah patung sapi yang belobang lehernya masuk angin kencang. Dibuat patung sapi, belobang lehernya masuk angin kencang, berbunyi sapi itu. Datang mereka menghadap kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah supaya diputuskan pengadilan. Kata Nabi Isa, aku tak sanggup menghadap Allah karena mereka buatkan patungku dan mereka sembah aku. Aku malu menghadap Allah. Akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, badannya paling ringan, tak sampai 50 kilo. Yang Abdul Somad, yang lain lebih. Tapi dia lebih dulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena inilah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada cacatnya, tak ada kurangnya, tak ada buruknya, tak ada jeleknya. Allah pun berakhlak kepada dia. Kalau kepada Adam Allah panggil namanya, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Kepada Nabi Musa Allah panggil namanya, "Ya Musa, innistafaituka." Kepada Yahya Allah panggil namanya, "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah." Tapi kepada Muhammad SAW ada ayat yang memanggil dalam Al-Qur'an, "Ya Muhammad." Ada? Macam hafal Qur'an aja. Ada, Bu? Tidak. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah kalau memanggil nama dia? "Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik." Allah tak pernah memanggilnya "Ya Muhammad." Maka kita pun beradab kepada dia. Tak kita sebut Muhammad, tapi kita panggil dia Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ni marah atau cuma? Enggak. Kalian macam baru kenal aja. Tadi dulu memang beginilah setelannya. Jadi tak bisa, mikrofonnya pula mantap. Hebat sound system pesantren Al-Munziri ini. Sudah pakai selimut pun keras juga suaranya. Kadang di tempat-tempat lain, hebat, besar. Pas ceramah kita, "Assalamualaikum." Di Al-Munziri, udah bekucung, tinggal sholat jenazah aja lagi. Saya sebetulnya ceramah antara ada COVID, tak ada COVID, sama aja. Cuman bedanya kalau sebelum ada COVID itu nampak saya respon wajah jamaah itu. Entah dia sedih, entah dia senyum, nampak. Ini tak tahu kita, entah senyum, entah ketawa. Tiba-tiba keluar aja suara. Kiki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau selamat, selama menunggu di padang mahsyar, yang bisa menjaga kita, yang bisa menaungi kita, yang bisa melindungi kita, hanya satu, sedekah. La ilaha illallah. Dia alih-alihkan juga lagi salat katanya. Payah betul lah cerita sedekah. Biasanya saya kalau udah ceramah tentang sedekah ini biasanya keluar kota. Biasanya keluar keranjang.
hebatnya di pesantren Al-Munziri, kotak tak keluar, keranjang pun tak keluar. Rupanya di sini tak main lagi masuk duit. Semuanya pakai transfer banking. Ke nomor berikut. Mantap. Nomor pun tak ada. Wah, hebat betul. Buka Play Store, pesantren Al-Munziri. Klik ke nomor sumbangan asrama putri. Enter nomor rekening, klik OK. Begitu diklik, menangislah ibu tadi. Kenapa ibu menangis, bu? Haru, sedih karena asrama itu akan mengalir pahalanya ke makam ibu. Bukan, Pak Ustaz. Jadi kenapa ibu menangis? Salah ketik nolnya banyak kan? Baby yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kau ketik 1 juta, ada uangmu di sana 100 juta, yang kau sedekahkan 1 juta, mati engkau. Yang kau bawa mati yang 100 juta, apa yang 1 juta? Tak jelas pangkalnya, juta, entah mana, kulang sekali lagi. Kalau kau sedekahkan 1 juta, di kantormu, di bankmu, di dompetmu, di kamarmu ada 100 juta. Mati kau malam ini. Yang kau bawa mati 1 juta apa 100 juta? 1 juta. Masukkan 1 juta. Ibu sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Di tempat lain ada yang saya bilang 1 juta, demam langsung. Di tempat lain ada saya bilang 1 juta, kumat langsung. Aduh Pak Ustaz. Aduh, kenapa? Naik asam urat. Asam urat di sini Pak, lupa aku. Nah, yang pertama kalau kita mau mendapat naungan di padang mahsyar, maka kita mesti banyak-banyak mau selawat juga. Oke, selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Banyak-banyak berselawat. Ibu-ibu yang sedang hamil berselawat, yang belum hamil berselawat, yang sudah hamil berselawat, yang hamil tak ada suami, jangan berselawat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sudah berobat ke dokter, tak juga sembuh. Sudah berobat alternatif, herbal, kusuk, pijat refleksi, toto. Sudah ditusukkan semua jarum-jarum ke badan kuni Pak Ustaz, dari jarum kaki, jarum jahit sampai jarum goni. Tak juga sehat Pak Ustaz. Ada satu yang belum kau coba sesuai dengan sabda hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bersedekah. Judul bukunya Al-Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah, Syekh Abu Amr Al-Misri, orang Mesir. Dia bercerita tentang orang Saudi Arabia kaya raya, sakit, pergi ke Amerika. Sampai ke Amerika, apa kata dokter Amerika? Pulang, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa, liburan. Nanti mana tahu bapak ibu sakit, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Mana tahu sakit, pergi ke rumah sakit Pirngadi. Lalu kata dokter, ibu pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa. Itu artinya malaikat maut sudah seinci setengah. Tak ada obatnya. Pulang, tidur, makan, ketawa bersama keluarga, nikmati hidup. Obatnya tak ada, menunggu mati. Mimda tema, taya bawa. Berarti
masih banyak yang ngajinya pakai kaidah Baghdadiyah. Yang tahu mimda tema taya bawati itu yang seumur-umur saya, yang umur-umur 23 nih. Kalau anak-anak zaman sekarang mana dia tahu? Anak sekarang ngaji tak pakai kaidah Baghdadiyah. Ngajinya pakai ikra aa bataba batata batasa balari. Ini berlari anak. Anak soleh insyaallah, mantap. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang sakit dari Saudi Arabia pergi berobat ke Amerika. Kata dokter Amerika tak ada obatnya, pulang saja. Baliklah dia ke Jeddah. Sampai di Jeddah dia bersedekah, sedekah, 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 sedekah. Setelah itu tak berapa lama dia pergi lagi ke Amerika, medical check up terakhir, diperiksa sama dokter Amerika, dicek dari mulai urat ubun-ubun sampai kaki kepala. Dokter heran, kau berobat di mana? Kau makan herbal apa? Kau pakai alternatif apa? Kata dia, aku tak ada pakai apa-apa, yang ku pakai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bis sadaqah, banyak-banyak bersedekah. Orang yang tak bertuhan, ateis, kafir, munafik, murtad, apa hubungan sedekah dengan penyakit, guys? Lagi kita yang beriman, yang percaya kepada Allah, mudah saja. Penyakit datang dari mana? Dari Allah. Kesembuhan datang dari mana? Apa pula dokter spesialis? Huwadharru huwannafi'u. Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Iyamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Kalau Allah mau mudaratkan engkau, tak ada yang bisa menyehatkan engkau. Tapi kalau Allah mau menyehatkan engkau, tak ada satupun yang bisa memudaratkan engkau. Itulah iman, itulah akidah, itulah ahlussunnah wal jamaah, itulah makna la ilaha. Begitu. Kenapa Ustaz berapi-api ini? Kepanasan. Maka digulung baju ini dulu. Emang baju baru ini panas bawaannya. Baru dikasih orang tadi malam. Mereknya Casio, kasih orang. Baju dikasih orang, sorban dikasih orang, cincin dikasih orang, nyawa pun dikasih Allah. Kalau mau, kapan dia mau dia cabut, betul? Maka ternyata sehatnya kita itu juga karena sedekah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa hubungan penyakit dengan sedekah? Penyakit datangnya dari Allah, sedekah datangnya dari Allah. Ketika kita bersedekah, mengaji anak santriyah. Di pesantren lain laki-laki santri, kalau perempuan santriwati. Di sini berubah, yang laki-laki santri, yang perempuan santriyah. Terserahlah mau santriyah, mau, yang penting santri. Mengajilah mereka tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Turun rahmat malaikat yang membelikan keramik, yang membelikan batu bata, yang membelikan semen, yang membelikan seng, yang memasangkan atap, kosen, pintu, jendela, AC, kipas angin. Maka pada saat rahmat Allah turun, penyakit-penyakit itu pun hilang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Setelah selesai ceramah, datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ya Bu, saya sudah diponis dokter kena penyakit sebesar duit logam 100 perak di dalam perut saya. Namanya kista, bukan merek mobil. Kista. Apa kata dokter? Ini kami sudah cek ada kista di dalam rahim. Gimana obatnya dokter? Mesti dioperasi. Efeknya apa? Kalau kistanya dibuang sama rahim-rahimnya dicopot, maka ibu tak bisa hamil lagi. Mendengar ibu tak bisa hamil lagi, menangis ibu tuh habis tisu setengah kotak. Mendengar ibu tak bisa hamil lagi, bapak itu tersenyum.
Bapak jangan senyum kali pak, ibu ini mengintai. Untung pakai masker, diselamatkan masker. Akhirnya ibu ini tahu tentang hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, pergi dia ke panti jompo, datang dia ke panti asuhan, pergi dia ke pesantren, dibayarkannya uang anak sekolah duafa yang tak sanggup, ditengoknya pembebasan tanah, berapa harga tanah? 500 ribu, saya 10 meter, berapa saya yang kurang? Ditambahnya. Setelah itu cek lagi ke rumah sakit, dokter tuh heran, ibu makan apa? Makan nasi, pakai ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati, ayam mutan, ayam pop. Apa masalahnya? Rupanya kista yang sebesar duit logam itu mengkerut, mengecil, 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 hilang. Jadi gimana dok? Tidak jadi operasi karena kistanya sudah hilang. Selamat, ibu tak jadi operasi dan bisa hamil lagi. Ibu tuh tersenyum, bapak tuh pula menangis. Pupus sudah harapanmu pak. Bukan main senangnya ibu-ibu ini kutengok. Mendengar bapak itu tak jadi ibu bini lagi. Kisah nyata, true story. Nanti kalau ke Pekanbaru bisa kutunjukkan sama orangnya. Cuman sekarang tak bisa kusebutkan nomor handphonenya, menjaga kode etik jurnalistik. Nana tahu ada ibu-ibu yang kena penyakit kista, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Mudah-mudahan semuanya sehat insyaAllah. Amin. Datanglah orang kena penyakit lutut benanah. Sudah 7 tahun tak kering-kering. Dikusuk tak kering. Makan obat tak kering. Benanah saja lutut itu. Datang kepada rumah Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ahli hadis. Hai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Ya, ini lututku benanah sudah 7 tahun tak kering-kering. Apa obatnya? Kau sudah berobat? Sudah. Tak kering juga? Tidak. Tunggu sebentar, aku sholat sunat. Sholat sunat hajat Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi 2 rakaat. Selesai itu kata dia, kau pulang buat sumur. Hah? Sakit lutut suruh pula buat sumur. Pokoknya kau buat ada sumur. Pulang dia ke rumah, dicarinya kampung yang tak ada air, dibuatkannya sumur. Orang fakir miskin, anak yatim itu apa, kehausan, kelaparan, datang mengambil air sumur, minum, mandi, sholat. Setelah tak lama, kering lututnya. Apa hubungan lutut bernanah dengan sumur yang diminum orang? Rupanya sedekah air minum membuat orang bisa sholat, bisa wudu, bisa mandi, bisa makan, bisa minum. Maka turun rahmat Allah, sembuh segala penyakit. Maka kalau ada bapak ibu yang benanah, mau lutut, telinga, hidung, kepala benanah, sekarang ada anak-anak gadis perempuan yang benanah 2, ujung hidung sama ujung dagu. Karena dagu mau mancung, disuntikkan kresek silikon. Silikon tak mau mencair dengan darah, akhirnya benanah. Mau disedot takut hilang dagu, akhirnya ditempelkanlah lintah. Terapi lintah, ditempelkan lintah untuk menyedot nanah yang ada di dalam. Lintah itu biasanya kalau sudah menempel di kulit, setengah mati kita mencopotnya tak bisa. Tapi ini begitu ditempelkan lintah, melompat lintah. Apa kata lintah? Masam kali nanahnya. Maka jangan robah ciptaan Allah. Jangan kalian robah-robah. Ini banyak perempuan sekarang, dagu suntik tajam, hidung suntik tajam, cuman 2 bulan. Habis itu hidung menanah, dagu benanah. Hidung turun, dagu turun. Tinggal cari sapu lidi, macam nenek sihir. Akhirnya apa yang terjadi? Sembuh kering lututnya karena sedekah air minum. Jadi kalau ada jamaah ini mau bersedekah air minum, jangan sebotol 2 botol. Datang ke pesantren Al-Munziri, temui Kiai Haji Al-Ustad Haji Muhammad Ja'far Shagir. Tanya, berapa sumur bor yang perlu dibangun tak kering-kering? Hidupkan sampai hari kiamat tak kering-kering. Mengalirlah pahalanya. Boleh saya niatkan untuk almarhumah omak saya Pak Ustad? Mantap. Datang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ya Ummi matat, emakku mati,
Nyala kasar kali Ustaz, meninggal. Terlalu lembut Pak Ustaz, maniknan. Ummi matat, emakku meninggal. Apa atas sadaku anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau, pahalanya sampai untuk dia. Ayus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Maka bersedekahlah sumur bor. Saya mohon maaf Pak Kiai, saya tak tanya ini santrinya berapa, kamar mandinya berapa. Tapi saya pernah ceramah di salah satu daerah, santrinya 1000, kamar mandinya 10. Bayangkan itu, perang yang paling sulit. Ngantri panjang, kemana mau diletupkan bom atom ini. Belum sempat kami cerita panjang lebar sama Pak Kiai tadi. Mestinya kita ukur standar kamar mandi berapa, sumur bornya berapa, layak apa tak layak. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa salah? Saya tak ada maksa Bapak Ibu, kalau salah katakan salah. Saya sudah siap mau pulang ke rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah menjadi atap naungan di akhirat. Yang kedua, kalau mau sehat wal afiat, bebas dari segala macam penyakit, banyak-banyak saya ditanya sama jamaah, Ustaz Somad, kemarin kami tengok di Facebook di Aceh, lalu kemudian ke Medan, lalu kemudian ke Palembang, lalu kemudian ke Jakarta, lalu kemudian ke Makassar. Kenapa Ustaz sehat terus Pak Ustaz? Apa yang Ustaz minum? Teh manis. Makanannya? Nasi lemak. Tak ada tambahan suplemen-suplemen. Gak ada, Beb. Jadi kenapa Ustaz sehat? Sehat saya karena didoakan jamaah. Berjuta-juta jamaah yang mendoakan saya. Di Instagram aja 4, berapa itu sekarang? Belum lagi di Facebook. Sebentar ya, aku cek dulu. Tak enak pula kalau agak-agak data ini tak valid kan. Sabar kalian nunggu kan. Caranya buka YouTube, habis itu cari Ustadz Abdul Somad official. Udah? Nah, sesudah dapat baru buka subscribe dulu. Nah, sudah itu baru cari tentang. Nah, di ujung tuh tentang. Nah, sudah tentang baru tengok. Channel ini dibuka tahun 2019 sudah ditonton sebanyak 75 juta orang. 75 juta orang ini tidak semuanya suka, banyak juga setan-setan. Yang tangannya begini tuh, tangannya begini. Anggaplah setan sama hantu sama jin nyiblorong sundel bolong itu 5 juta. Tapi kan masih kalah juga kita sama 70 juta. 70 juta yang menonton saya. Bayangkan itu. Kira-kira 70 juta itu kalau ikut pilpres menang apa kalah? Tapi kalian gak perlu khawatir, aku tetap jadi ustaz sampai hari kiamat. Jangan takut kalian. Kemana ceritanya tadi? Mundur balik ke belakang. Bahwa kita didoakan orang. Makanya saya kalau kemana-mana jumpa saya, doakan saya maci. Aku mau berfoto dekat Ustaz Somad. Yang boleh berfoto dekat aku ini dua, mak. Yang pertama anak-anak, yang kedua nenek-nenek. Kenapa begitu? Karena kalau anak-anak yang masih muda-muda, nanti dikatakan orang istri simpanan saya. Didoakan oma-oma itulah saya. Ustadz Somad ini sehatkan. Apalagi orang-orang di pesantren Al-Munziri ini. 2 bulan yang lalu, jumpa saya sama Pak Kiai di Pekanbaru. Maka sejak itu, setiap maghrib mereka mendoakan. Sehatkan Ustadz Somad, sehatkan Ustadz Somad, sehatkan Ustadz Somad. Sampai tanggal 5, ya Allah. Setelah itu mau kena COVID, mau mati, mampus sudah di situ. Orang Al-Munziri ini ikhlas-ikhlas, suci-suci hatinya. Doakannya Ustaz Abdul Somad, alhamdulillah sehat walafiat. Kalau tiba-tiba nanti sakit, sakit bukan laknat, sakit bukan kutukan. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Demam, sakit.
sampai duri yang menusuk tapak kaki. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan silap salah dan dosa-dosa kita. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita sakit, si Anu kemana? Sakit. Mudah-mudahan diampunkan Allah dosanya ya. Begitu. Si Anu kemana? Sakit. Mampus di situ. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Sesungguhnya saya ceramah ini agak kurang konsentrasi saya. Seringkali apa yang mau saya sampaikan itu lupa saya bahan. Karena asal tertengok saya ke sana kantin. Asal tertengok kantin, terbayang saya bakwan, nasi alim. Saya memang tak bisa saya kalau ada makan. Tapi saya tetap berusaha untuk fokus. Bahwa yang pertama yang menolong kita di padang mahsyar, yang menjadi atap pelindung kita supaya selamat dari padang mahsyar adalah sedekah. Yang kedua, yang sakit berobat, berusaha, berikhtiar dengan sedekah. Yang ketiga. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Biasanya saya ceramah itu saya tengok jamaah. Kalau udah nampak saya ada 2-3 orang menguap, berhenti saya. Cuman sejak COVID ini tak tahu kita dia entah menguap atau tidak. Tak nampak. Mana nampak? Nampak. Entah menguap, entah senyum, entah apa. Mata aja begini-gini. Jadi memang di mana-mana saya patok, saya ceramah 60 menit. Tadi saya mulai jam 2:30, nanti jam 3:30 kebetulan nanti berkumandang suara azan dan sholat asar. Begitu bapak ibu semua sholat asar, saya tengok kalian mau sholat asar, saya pun pulang. Saya tengok semuanya sibuk sholat asar, saya pun cabut. Kenapa? Aku udah jamaah taklim. Saya udah jamaah taklim tadi duluan. Jadi jangan nanti pas saya pulang, oh ustaz itu yang kalian ikut itu, ceramah aja mantap, sembahyang pun tidak. Banyak orang sedang mengintai-ngintai kesalahan kita sekarang, betul? Yang tak betul yang bilang betul, bilanglah tidak. Yang ketiga, sadaqatu sirri tadfa'u mitata su', sedekah menolak mati su'ul khatimah. Kemarin tetangga kita yang ikut-ikut 17 Agustus manjat pinang itu mana dia? Pak RW. Mati kita Pak RW. Meninggal kenapa? Sakau. Sianu meninggal kenapa? Pas main gaple, kelepak mati. Sianu meninggal kenapa? Pas nyanyi dangdut. Jatuh bangun aku. Kelepak mati. Kalau mau selamat supaya mati husnul khatimah, kita diajarkan tuan-tuan guru berdoa. Allahumma khtim lana bi husnin wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tapi jangan lupa, ini yang ketiga, sedekah menyelamatkan orang dari mati su'ul khatimah. Amal banyak, sholat sunat banyak, pengajian banyak, jilbabnya panjang, sedekahnya banyak. Tapi ternyata kalau riya, kalau angkuh, kalau sombong, tak selamat dari mati su'ul khatimah. Apa yang bisa menyelamatkan dari su'ul khatimah? Kata Nabi, sadaqatu sirri tadfa'u mitata su'i. Banyak-banyak bersedekah diam-diam, maka itu akan menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Anak muda meninggal di samping Ka'bah, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan pakaian ihram, di dalam Masjidil Haram, di sujud terakhir, dalam keadaan berwudu, di dalam sholat. Tak ada mati yang lebih indah daripada mati dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan berwudu, dalam sholat, sedang pakaian ihram, di sujud terakhir. Indah. Anak muda, bukan alim ulama. Selesai dia dibawa ke keluarganya, datanglah orang bertanya kepada maknya, anak ibu ini bu? Iya. Apa amalannya bu? Ulama dia? Tidak.
Dia kerja kantor biasa. Jadi kenapa dia matinya indah betul? Aku pun tak tahu entah apa amalannya. 2-3 hari setelah kematian, datanglah perempuan membawa anak-anak. Kamu siapa? Aku perempuan. Iya, aku tahu aku kau perempuan. Ya kau siapa? Ini anak-anakku. Terus anak ibu ini setiap awal bulan datang ke rumah kami, diam-diam membawa gajinya, dikasihnya sepertiga gajinya untuk anak yatim. Terkejutlah ibu, terkejut semua tetangga jemaah. Kenapa dikasih Allah dia husnul khatimah? Karena sedekah. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal 2-3 hari sesudah itu, datanglah janda membawa anak. Itulah tanda husnul. Oh, tak ada yang mau mengaku. Sedekah ini luar biasa Bapak Ibu. Kawan saya dalam keadaan kesulitan, datang dia ke tempat Pak Kiai. Pak Kiai, aku hidupku sedang sempit, aku dalam keadaan susah, aku dalam stres, aku depresi. Kau cari kampung, terus kau cari warung di kampung itu, terus cari yang catatan utang orang paling banyak di situ, sampai malu jumpa beli minyak lampu, malu jumpa beli beras, malu jumpa beli sabun, karena utang begitu banyak. Terus bayarkan diam-diam, maka Allah lepaskan segala kesulitanmu. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Jadi masalah menolong orang dengan sedekah ini Bapak Ibu luar biasa. Makanya orang-orang mati itu kalau sudah mati masuk ke liang lahat dikubur, ditanya Allah Ta'ala, "Hai mayat, mau kalian hidup lagi?" Apa kata mayat-mayat itu menjawab? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Macam film hantu. Ada suara soundtracknya. "Laula akhartani ila ajalin qarib." Kata mayat-mayat yang sudah masuk dalam kubur, "Kasihlah aku waktu sekejap aja ya Allah. Kasihlah aku hidup sebentar saja ya Allah. Tak bisa sehari setengah hari, tak bisa setengah hari satu jam, tak bisa satu jam satu menit, tak bisa satu menit satu detik hidupkan aku. Kalau kau kuhidupkan kau mau apa?" Apa jawab dia? "Fa'asoddaqo." Kalau aku hidup sekejap aku mau bersodaqo. Kenapa Ustaz dari tadi ceramahnya kesini terus? Kenapa tak kesana? Mereka tuh tak ada duit. Duit mereka dipegang ini semua. Aku tak ada gunanya aku ceramah ke pinggir sana. "Bersedekahlah kalian, bersedekah." Ujung-ujungnya pasti dia nanya, "Ma, boleh ya?" Bagus, aku langsung aja kan. Setuju kan Pak? Ah, oh, menang kok. Betul, betul Pak Ustaz. Lepas aku dah gitu. Lepas aku dah gitu. Memang yang cari duit pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang, itulah orangnya. Tengoklah wajah-wajah yang penuh penderitaan itu. Itulah orang yang pergi sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi tak megang duit. Asal mau pergi, nah dompet sini. Ini kau pergi. Kau jangan banyak megang, nanti bebini kau sekali lagi. Tapi insya Allah tak apa-apa Bu, niat ibu baik kan Bu kan? Mengaku pula. Mudah-mudahan duit bapak kalau dipegang ibu ini tak hilang. Kalau lah ibu-ibu begini yang megang duit bapak, jilbabnya panjang, rajin pengajian, tak akan dibelikannya duit bapak itu gelang tangan, gelang kaki. Paling-paling dibelikannya emas batangan. Ibu-ibu yang suka shopping ke mall, ada ibu-ibu ini ke mall sehari 3 kali macam makan obat. Pagi jam 8 dia pergi ke mall. Kata security jam 10 baru buka, Bu. Ditahannya tegak di pintu. Pagi ke mall, siang ke mall, malam ke mall. Cincin 3 kiri 3 kanan. Kalau mau beli kangkung nunjuk, "Berapa ya?" Kalau belanja di mall, 100 ribu, angkat. 500 ribu, bungkus. Tapi kalau belanja ke pasar, menawarnya mencekik.
Berapa ikan ini setumpuk? 15 ribu. 2 ribu setengah ya? Ma. Kalau di mall bukan main lagi kau tunjukkan kau yang kayanya. Sampai duit-duit itu bersisa waktu bayar. Bu, ini ibu masih ada sisa uang lagi 10 ribu. Boleh kami donasikan? Ambillah. Aku 10 ribu itu macam kutil aja. Tapi kalau menawar di warung tetangga sebelah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang macam itu tak ada di sini. Amin kata dia, berarti masih ada. Husnuzan, semuanya baik-baik insyaallah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ceramah di pesantren Al-Munziri tadi? Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Mana ada Abdul Somad lain? Apa isi ceramah dia? Entah apa-apa, aku pun tak ingat lagi. Aku fokus sekali nengok baju baru dia itu, jadi tak ingat pula aku tahu. Kalau payah ingat ceramah saya, tinggal kalian tonton aja di channel Ustadz Abdul Somad Official. Hasil setiap detik, setiap menit tontonan kalian itu, duitnya dibelikan beras untuk fakir miskin. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak 2 kilo, gula 1 kilo, teh 1 kotak, susu 1 kaleng, sarden 10 kaleng, satu paket 300 ribu dibagikan ke fakir miskin, ke anak yatim dan duafa. Jadi sekali menonton, sesungguhnya dia sudah bersedekah. Tapi sedekah yang di Munziri juga jangan lupa. Yang tak bawa duit cash sekarang, besok pagi bawa sama koper-kopernya kemari. Assalamualaikum Ustadz Kiai Haji Muhammad Ja'far Shagir. Ya. Mana semen, batu bata, berapa lagi yang perlu kami bantu? Coba tengok data-datanya. Semen sekian sak, batu bata sekian sak, kosen. Ibu mau nolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah. Siap ibu menolong? Mak, dari bunyinya tak yakin aku. Siap bapak menolong? Siap nih kak. Apalah gunanya orang siap tak berduit? Insyaallah. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik, mereka saling tolong menolong. Anak-anak sekarang cabut dari sekolah pergi ke mall jalan-jalan. Dari rumah pakai jilbab panjang. Sampai di tengah jalan jilbab dikulung masuk tas. Naik motor knalpotnya dipotong. Cabut. Minum. Minumannya disuntik pakai narkoba. Begitu diminum mabuk hilang kesadaran. Melakukan perbuatan zina. Lagunya sudah ada. Pulang-pulang berbadan dua. Yang ketawa anak kecil pula. LGBT, zina, virus HIV/AIDS, sakau, narkoba. Tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita selain benteng pondok pesantren. Betul? Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya, segera daftarkan ke pesantren Al-Munziri Medan Sumatera Utara sebelum tanggal penutupan berikut ini, tahun ajaran 2021-2022. Potong, masukkan ke Instagram. Aku sudah habis tanggung jawab di dunia. Kalau ditanya Allah nanti di akhirat, kenapa anak Sianu mabuk? Kenapa anak Sianu sakau? Kenapa anak Sianu pakai sabu-sabu? Bukan salahku ya Allah. Aku sudah sampaikan di mana-mana. Sudah ku ceramahkan. Mereka lah yang tak mau mendengarkan ceramah. Tapi ibu-ibu yang ada di sini semua insya Allah selamat anaknya dunia akhirat. Amin. Oma ayah saya Nun di Kabupaten Pelalawan. Dari Pekanbaru 3 jam lagi ke arah Jambi. Saya disekolahkan Pesantren Darul Arafah Lau Bakri Deli Serdang Sumatera Utara. Menengoknya setahun sekali. Beruntung betuahlah kalian yang ditengok. Ibanya anak-anak santri ini minta tengok pula sekali 3 hari. Sehari 3 kali. Minta bawakan keripik pedas lah, bumbu pecal, banyak betul lah kau. Balik aja kau ke rumah. Kami dulu setahun sekali baru ditengok. Orang tua di Riau. Saya kuliah sekolah di pesantren Darul Arafah.
tak ada perempuan. Ini masih untung ada santriah. Kami tak ada santriah. Laki-laki semua. 1,800 santrinya. Laki-laki semua. Tengok kanan laki-laki, tengok kiri laki-laki. Kalau mau menengok perempuan, pas makanlah bibik-bibik yang masak di dapur itu. Bukan baik bibik itu. Ngantrilah kami buat piring. Bik, kata Pak, kelepak. Lew. Hari Sabtu, hari Ahad, hari libur. Wah, datang. Datanglah nenek-nenek menjenguk cucunya. Itulah, cantik juga nenek-nenek itu kadang-kadang. Jadi kalian di pesantren ini enak. Cantik, indah, alamnya luar biasa. Saking makbulnya doa orang di pesantren. Dari tadi malaikat sudah mau menurunkan hujan. Tak hujan-hujan. Ditahannya. Cuman kuturunkan, tunggu dulu. Selesaikan ceramah Abu Somad dulu. Sikit lagi. Saking kan hebatnya doa santri-santri. Mereka berdoa, kenapa doanya makbul? Karena mereka dekat dengan langit. Itu di atas. Ustaz Somad, jam 12 malam menelpon mak-mak. Ibu kenapa? Diganggu jin. Bukan Pak Ustaz, anakku. Kenapa anak ibu? Anakku bawa motor Kawasaki Ninja, ngebut ke sana kemari, mau kularang udah tak bisa. Kalau kularang dibawakannya perang panjang. Kenapa? Kabel-kabel otaknya sudah korslet dibuat narkoba. Apa lagi yang mau dilakukan? Nasi sudah jadi? Tai ayam. Anak sudah mabuk, otaknya sudah rusak. Ibu masih cerita bubur juga lagi. Sudah rusak udah otaknya. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya. Pak Ustaz datang ke rumah. Anak ibu kenapa? Tak tahu pagi, tak tahu siang, tak tahu malam, tak tahu makan, tak tahu sholat. Asik main game online di kamar. Tolonglah Ustaz doakan. Tak tahu aku doanya. Belum ada dapat ku doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min game online. Siapa yang memberikan handphone? Aku, Pak Ustaz. Siapa yang mengasihkan kamar besar? Aku, Pak Ustaz. Siapa yang membelikan layar monitor TV besar? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang membelikan paket? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang buat dia kecanduan? Saya, Pak Ustaz. Sekarang dia udah kecanduan, siapa yang salah? Ustaz. Apa pula aku salah? Maka kalau anak kita mau selamat, tidak ada jalan lain, sekolahkan di pesan. Saya nih pak, andai tak dimasukkan ke pesantren dulu, udah jadi hantu sekarang. Alhamdulillah, dimasukkan almarhumah mak nih saya ke pesantren, tinggalkannya. Begitu saya taman aliyah, dikirimnya ke Mesir, 4 tahun tak dikasihnya ongkos, tak balik-balik. Sampai temenung saya di tepi sungai Nil tuh. Mak, sadis sekali ya. Tak jadi bunuh diri. Rupanya sudah habis. Tadi dimulai 3:30, sekarang 3:45. 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan 60 menit ini menjadi nilai amal soleh. Jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini. Bagaimana cara kita menyikapi wali santri yang masih ragu dalam menitipkan anaknya di pesantren? Hampir tiap 3 kali seminggu datang sehingga anaknya terganggu belajar. Itulah yang kusampaikan tadi. Kan udah kusampaikan itu dah. Janganlah kalian tengok anak itu sering. Udah kusampaikan itu kan? Tengok dia 1 semester, tengok dia pas libur aja jebut. Sayang sama anak, bukan kalian letakkan di celah ketiak. Sayang sama anak, bukan dibelikan motor, dibelikan mobil. Sayang sama anak, dikasih handphone mahal, gadget 25 juta, motor 100 juta. Sore pergi ke sana kemari. Orang sedang sholat maghrib. Wainil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada yang di belakang keceplosan, mampus gitu. Tiang listrik, mati. Sayang sama anak, tinggalkan di pesantren. Ibu kalau mau menangis, Bu, jangan waktu di pintu ini. Tinggalkan dia sini. Kutinggalkan kau di sini supaya kau jadi orang. Kutinggalkan kau di sini supaya kau jadi ulama. Kutinggalkan kau di sini supaya kau menjadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, pengacara. Belajar kau baik-baik. Kalau mau nangis, udah keluar-keluar agak-agak jauh, ada pokok-pokok sawit. Ha, berhenti menangislah di bawah itu.
Iyalah, ustaz ditinggalkan di pesantren, mungkin ustaz adik-beradik ramai 12 orang, do re mi fa sol la si do re sol fa mi re do. Anak pertama paling disayang. Adik-beradik cuma 2 orang. Bukan anak dibuang dicampak kan ini? Ini bukan bin kardus. Anak kesayangan. Tapi orang tua saya punya prinsip, kau mesti jadi orang, kau mesti sekolah. Maka saya yakin dan percaya, ibu-ibu yang selama ini menangis pulang sampai menangis biji matanya sebesar telur angsa. Nangislah ibu itu. Oh, kenapa bu, aku tadi ke pesantren kasurnya tipis. 2 minggu yang lalu ku tengok anakku Pak Ustadz tipis kasurnya. Terus kemarin ku tengok yang tipis itu pun hilang pula. Datang si bapak menasehati, jangan kau menangis, lebih baik kau menangis sekarang daripada nanti kau menangis anakmu pecandu narkoba. Kuatkan semangatmu. Mengamuk pula ibu itu, enak aja kau marah, aku yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, aku yang menyusukan dia 2 tahun, kau kan cuma datang sekali-sekali aja. Hancurlah dunia persilatan. Maka insya Allah kalau bapak bekerja sama dengan ibu, selamatlah anak-anak kita yang menyelamatkan di antaranya pesantren Al-Munziri ala hazihin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin.